Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Leles. Sekarang ini saya berada di Stasiun Leles, mau naik kereta api Malabar. Di samping sebelah kanan saya ini adalah kereta api Pasundan yang memang harus menunggu bersilang ke Malabar. Uniknya, Malabar ini nanti masuk jalur 2 yang merupakan jalur belok. Kenapa Kang Yusril naik di Stasiun Leles? Karena memang di Cibatu nggak berhenti, jadi saya naik di Stasiun Leles. Nih, kereta api Pasundan masih harus bersabar ya, menunggu bersilang kereta api Malabar. Kita tunggu nanti Malabarnya masuk jalur 2 Stasiun Leles. Kereta api Malabar dari Stasiun Bandung tujuan akhir Malang masuk jalur 2 nih, Stasiun Leles. Kereta api Pasundan diberangkatkan dari stasiun Leles. Setelah kereta api Pasundan, barulah kereta api Malabar diberangkatkan. Saya harus langsung segera masuk karena waktunya mepet. Tes. Sekarang kita udah ada di KA Malabar sama teman saya. Wah, sehat lu. Sehat. Sehat alhamdulillah. Nah, ini kereta Malabar penuh gini. Penuh pisan, dan alhamdulillah di kereta kita banyak TNI auto aman ya. Aman. Kita mau naik kereta Malabar nih. Rencananya full trip sih ke Malang, tapi saya nggak tahu bikin trip repot sampai stasiun mana, mengingat saya sangat jarang bikin trip repot jauh karena durasi juga ya. Kita lihat aja nanti. Harus banyak tidur kan biar di Malang fresh ya. Benar, penuh. Kita abadikan momen yang penting-penting saja ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Stasiun Cipendei, lihat teman saya bawa dua air mineral aqua. Mantap, ya kumaha ceritanya kita dapat air mineral ini? Teuing nggak eta ujung-ujung gitu teh. Air mesin biar kopi aneh. Ternyata saya oke. Kamu mesin saya mah di basti bejaan barangnya. Jadi gini kawan, kita naik Malabar tiba-tiba diberi air dua oleh pramugari, katanya atas nama Yusril dan sudah dibayar. Siapa ya kira-kira yang sudah bayar ini ya? Padahal masa kalian yang nasi goreng nanya. Halusnya mah. Makasih banyak nih yang udah pesenin. Tapi jujur saya bingung banget ini siapa yang mesenin aqua buat saya gini ya. Lumayan lah dua. Lumayan. Misteriusnya kan? Serius ya pak, bener lumayan sih. Bro, kita lanjut trip repotnya ya. Tidur tadi tuh pulas banget. Sekarang sudah sampai di stasiun Blitar. Mungkin selepas stasiun Blitar nanti sedikit ada cahaya matahari, sudah terang, jadi lebih enak mengabadikan trip repotnya. Cuman berhenti 3 menit doang dan kita akan masuk lagi ke dalam rangkaian kereta api Malabar. Sekitar 1 jam setengah lagi lah kita sampai di stasiun Malabar. Berangkat. Kereta api Malabar diberangkatkan dari stasiun Blitar, stasiun besar yang ada di daup 7. Kita berangkat
stasiun Blitar dengan ciri khas gaya bangunannya ya. Masih alami. Selamat pagi dan selamat datang. Perjalanan Anda telah sampai di stasiun Mulingi. Sebelum turun telah diperiksa pada para penumpang sama sampai dan tinggal di dalam kereta. Pintu keluar berada di sebelah timur ruang siaran. Sekali lagi, perjalanan Anda telah sampai di stasiun Mulingi. Saya kira Malabar ini tidak berhenti, ternyata berhenti di stasiun Mulingi, kawan. Bangunannya kecil tapi memperhatikan kereta sekelas Malabar. Gaya enak keren. Wow, mantap dong. Kebanyakan tidur nih di kereta. Kita tidur dari lepas stasiun Tasik, kawan. Berarti berhenti lagi di mana? Kepanjen? Terus mana, Dek? Oh, Malang Kota Lama, terus Malang ya. Sekarang udah siang nih. Jadi enak bikin trip reportnya, tapi udah tetap susah. Penuh di dalam kereta ya. Bisaan. Berangkat nih bentar lagi dari stasiun Mulingi. Kereta api Malabar berangkat stasiun Mulingi. Tah, tinggal masih penuh ya. Gak tahu pada turun di mana atau full trip semua sampai Malang nih. Melintas langsung stasiun Pogaji ya. Stasiunnya berada di sebelah kiri dan nanti kita akan lewat terowongan. Terowongan Karangkates ya. Lumayan panjang juga tuh terowongan. Teman-teman di ujung sana kita bisa melihat tuh bendungan atau PLTA Insinyur Sutami ya. Bentar lagi kita masuk terowongannya nih. Terowongan, terowongan. Bus. Mana euy, can asup. Nah. Terowongan Karangkates. Kita keluar dari terowongan tapi sekarang masuk lagi, jadi ada dua terowongan ya, dua terowongan aja pak, depan satu lagi nih. Jadi jalur terowongan ini memang buatan Indonesia ya, karena jalur aslinya nggak lewat sini, jalur aslinya itu lewat bendungan, cuman bendungannya kan nggak bisa dilalui kereta api, otomatis muter dan bikin terowongan. Masuk lagi nih terowongan. Masuk lagi terowongan Karangkates 2. LS Stasiun Sumber Pucung. Malabar, Malabar masuk stasiun Kepanjen. Ah. Kepanjen. Udah masuk Malang nih kita ya. Berarti langsung nanti berhenti di Malang Kota Lama ya, Ren, Pak? Malang Kota Lama terus nanti di Malang. Selamat pagi Malang.
Kereta api Malabar berangkat stasiun Kepanjen, next pemberhentian di stasiun Malang Kota Lama. Kereta api Malabar masuk stasiun Malang Kota Lama. Ada ketel-ketel sana, ya, ketel-ketel Pertamina. Stasiunnya berada di sebelah kanan sini. Berhenti sebentar di sini dan kita turun di stasiun Malangnya ya. Ucapkan banyak terima kasih karena kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan angkutan kereta api. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Malang Kota Baru. Ini sekarang kita masuk stasiun Malang dan memang baru sekarang kan saya lihat stasiun Malang yang baru ini kan. Sampai juga di stasiun Malang nih. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kota Malang, Stasiun Malang Kota Baru ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Mohon maaf videonya kurang maksimal karena perjalanan malam dan juga penuh. Ditambah lagi kita mendapatkan tempat duduk yang kurang beruntung. Emang sih maju tapi kehalangannya jadilah kan ya, kurang setengah lah. Waktunya kita keluar stasiun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.